petani. Sekarang saya lagi ada di pasar burung Kamus, Pak. Mau lihat-lihat burung, sama ngeliat-ngeliat ayam, sama sangkar yang ada di sini. Tapi di pasar burung Pramuka ini sebenarnya nggak cuma pasar burung. Jadi pasar Pramuka ini ada pasar burung bagian belakang. Kalau yang depannya ini biasanya obat-obatan sama peralatan untuk medis. Pengen tahu keseruannya ada burung apa aja di sini? Itu bisa ya. Ini kios apa nih bang namanya bang? Ya Berkah Jaya bang. Berkah Jaya dengan siapa? Mas Kosit. Mas Kosit, wah ada burung apa aja nih mas? Macam-macam. Ini yang baru datang apa aja nih? Burung Sumateraan. Apa? Sumateraan full. Full Sumateraan nih. Ini burung apa nih mas? Itu Sri Gunting. Sri Gunting. Sri Gunting hitam ini ya? Iya. Berapa notanya mas? Itu Sri Gunting bukit 150. Tuh 150 sahabat tani. Cak ranting berapa notanya mas? Cak ranting yang mulus-mulus 200 ribuan pak. 200 ribuan. Ya. Ini jamin nah, jantan ya? Jantan, udah nopeng. Wow, udah nopeng tuh sahabat tani. Apalagi nih mas, yang paling diunggulin nih di kios ini? Campur-campur mas. Itu juga di situ? Sama. Oh, sahabat tani ada dua kios nih, di sini sama di sana. Yang di sana juga ada itu ya? Podang, ada podang juga ya? Ada senari juga. Podangnya berapa mas? Podang 2,5 mas. Podang 2,5. Kalau kenari tuh? Kenari 150. Kenarinya 150. Itu loper atau? Loper. Loper itu ya. Tuh. Podangnya tuh yang warna kuning itu sahabat tani itu. Warna kuning itu podang tuh. Nah, cakep tuh warnanya tuh. Itu sempur hujan. Sempur hujan. Sumateraan juga? Sumateraan juga nih. Nota berapa mas? Sempur hujan 2,5. 250 nih sempur hujan nih. Kalau ini? Anis ya. Merah. Anis merahnya berapa? Anis merah 500. Anis merah nih notanya nota 500. Selama stok ada, bisa. Itu murai jamin jantan? Itu betina. Betina berapa itu betina? Betina 350. Tuh betinanya 350. Mana nih? Medan ya? Itu murai Medan, betina masih muda. Masih muda tuh, masih protolan tuh. Banyak nih, jadi ada dua kios, pilihannya banyak. Ada kodang. Kalau ini apa nih mas? Itu pokse. Pokse, pokse apa nih? Jambul. Pokse jambul, nota berapa tuh mas? Pokse jambul 5,5 mas. Oh, notanya 5,5. Mantap. Banyak nih koleksinya nih. Kita geser ke kios yang lain ya, sahabat tani. Makasih banyak ya, mas. Ya, ada ayam kate, macam-macam ayamnya. Tuh, nih bapaknya nih yang punya nih. Dengan siapa pak? Pak Bejo. Pak Bejo, maaf. Ya. Saya boleh pasang ya pak ya. Tapi bosnya lagi makan. Lagi makan nggak ya. Apa-apa. Mau nanya ayamnya sama notanya ini ayam apa nih pak? Ini ayam batik Itali. Batik Itali nih. Batik nota Itali. Berapa nih pak? Ini kalau yang kita gaji sepasang atau sepasang? Sepasang 750. Nah ini ada jambulnya ayam apa tuh? Itu ayam Polandia. Oh, ini ayam Polandia ayam nih. Sahabat tani nih. Ayam Polandia. Wah. Notanya berapa nih pak kalau alam? 2,5 satu atau sepasang? Sepasang. Oh ada kalkun ya pak? Kalkun ada. Ini ada kalkun juga nih, kalkunnya kalkun. Warna putih. Warna putih, hitam, abu-abuan. Nota berapa nih pak? Ini 300. 300 pasang. Ayam kampung sama ayam apa ya pak? Ayam cemani. Cemani, ini yang hitam ini cemani? Iya. Sahabat tani yang atas nih ya. Yang atasnya ayam cemani. Tuh, hitam semuanya tuh. Kalau ini satuan, Pak? Itu sepasang bisa, satuan bisa. Sepasang berapa, Pak? Sepasang itu 600. Sepasang 600. Iya, gitu. Kalau jago, bisa 7,5. 7,5 satunya ya? Tergantung dari ukuran, Pak? Tergantung ukuran gede, kecilnya. Iya. Macam-macam nih ayamnya di sini. Itu cuman yang besar itu berarti cemani pak? Yang gede itu jago. Itu jagonya tuh. Cemani jago ada di atas tuh.
yang harganya mungkin bisa seribuan. Ya, bisa seribu. Tapi masih bisa ditawarkan, bisa. Pak. Bisa. Oh, sahabat tani, tenang aja ke sini. Bisa ditawar harganya. Sahabat tani, kita ngeliat-ngeliat koleksi ini banyak kenari nih, ada murah nih. Namanya Singgih Saputra. Ya, jelasnya, Mas. Singgih Kenari Jaya. Singgih Kenari Jaya. Wah. Ini ada promo S1 Super 200. Ini sampai kapan promonya, Mas? Sampai menghabiskan stok, Mas. Sampai ngabisin stok. Wih. Tuh. S1 Super Kenari. Sahabat tani, 200.000. Ini kalau yang panda berapa, Mas? Kalau yang pandanya 150. 150. Nih, perkutut jambul Tonggoratu. Tonggoratu berapaan? Kalau yang Tonggoratu 150.000. 150.000 Tonggoratu. Leci berapa nih, Mas? Leci dada kuningnya 120.000. Eh, maaf, nama sampean siapa, Mas? Dimas. Ini kita lagi ngobrol sama Mas Dimas nih. Ya. Kalau murai Medan prediksi, ini jaminan jantan atau gimana, Mas? Kalau prediksi masih prediksi. Masih jantan, prediksi. Kadang ada yang ngeset. Ngeset juga. Berapa, Mas? Murai. 270.000, Mas. 270. 270. Kalau betina ekor panjang siapaan? Kalau yang betina yang siap ternak, yang ini 350. Kalau yang udah gacoran nih, Mas, berapa nih, Mas? AS-nya, Mas, kenari. Kalau kenari, AS gacoran. Gacoran di sini 320.000. Kenari AS gacoran 320.000. Stoknya lebih banyak banget. Stoknya lebih banyak ya? Baru masuk kemarin, Mas. Oh, ini stoknya baru masuk kemarin nih, sahabat tani nih. Sampai atas-atas itu juga, Mas. Tuh, kenal semuanya tuh kenarinya tuh. Yang dipisahin udah gacoran nih, udah sih, Mas, ya? Udah gacoran. Kalau yang bahan pasti diombyok. Masih diombyok kan kalau yang bahan. Kalau yang cuman loper jantan harganya 80.000. Kalau loper kita, kalau loper bahan itu ada banyak, Mas. Ada beda-beda. Kalau yang putih tadi kan 130, panda 150. Kalau yang warna gelap itu 80.000. Warna gelap 80.000. Kalau yang warna-warna kuning, warna-warna kayak itu 110.000. Tuh, pilihannya banyak tuh. Di apa namanya? Ya, saya, Mas. Sini, Mas. Singgih Kenari Jaya. Yo, namanya Singgih Kenari Jaya. Kalau udah beli burung di sini, jangan lupa nih cari kandang yang proper, yang cocok nih, Mom, ya. Buat murai, buat burung-burung kicauan lain, buat perkutut, buat lovebird, itu ada khusus kandang-kandangnya. Biar burung-burungnya itu nyaman. Ini buat murai itu, terus ini buat burung kicauan. Ukurannya tuh macam-macam, dari ukuran nomor 1, 3, 2. Tangkringannya juga ada. Tangkringannya juga penting, sahabat tani. Dari yang model ampas, asem, ada akar basah. Asem pun ada asem Bali, asem Jawa, macam-macam. Atau yang buat lovebird tuh ada yang modelnya plastik tuh, banyak tuh pilihannya tuh. Nah, sahabat tani, ini kita dengan bapak siapa, Pak? Dedi. Bapak? Bapak Dedi. Bapak Dedi. Kiosnya apa namanya ini, Pak? Kios DJ Sangkar. DJ Sangkar. Dedi Jaya Sangkar tuh. Macem-macem. Macem-macem. Boleh nanya-nanya nih, Pak. Ini sangkar buat apa nih, Pak? Ini buat kenari bisa. Buat kenari bisa. Perkutut bisa. Oh, perkutut juga bisa. Buat timur. Oh, buat timur. Kalau yang ini? Ini buat palak. Buat apa? Palaknya ya. Palak kosral itu. Ini buat labet, kenari. Kalau boleh tahu, Pak, harga kisaran itu berapa sih, Pak? Kalau ini kita jual biasanya 23. 230. Udah sama karpet. Udah lengkap nih, sahabat tani. Udah sama cepuk, sama tangkringan, plus karpet. Jadi kalau mau beli kandang tuh rata-rata udah lengkap ya, Pak? Udah. Ya? Kalau mau punya kandang kotak gini, Pak, ukuran 3 atau yang 1, 2, 3 gitu berapa, Pak? Kalau 1, 2, 3 itu tergantung ini. Merek yang ya? Enggak, maksudnya warna. Oh, tergantung warna. Berapa, Pak? Kalau warna ini ya 235. Sudah makan merek. Nomor 3. Nomor 3. Kalau nomor 2-nya? Nomor 2-nya 26. 260. Nomor 1-nya? Nomor 1 sama. Ini perkutut nih, Pak, ya? Itu perkutut ya. Ini perkutut nih, modelnya begini nih. Jadi variasinya banyak. Ini apa nih, Pak? Itu perkutut bisa. Itu perkutut bisa nih? Bisa.
berapa nih Pak? Itu 90. 90.000 udah lengkap. Udah. Kalau yang ini? Kalau itu 18 juga. Nah, 180 udah lengkap. Cakep, cakep ini. Agak nyamannya. Iya. Kotan nih Pak? Iya. Wah, dari kotan. Atasnya plastik ya, estetik ya. Oh. Kalau yang itu kan acing gondok. Itu yang mentah. Oh, yang ini acing dari acing gondok nih, sobatannya. Iya. Harganya? Harganya sama aja. 180 juga nih, udah lengkap nih. Tangkringan plus sama karpet semuanya udah ada nih. Nah, ini kandang untuk kandang murai nih ya. Macam-macam nih, ada yang kandang mentahan. Mentahan berapa Pak? Murai. Kalau mentahan itu kita kasih 2,5. 250 iya. Mentahan nih. Lengkap. Sama kerodong juga? Enggak. Oh enggak, kerodongnya belum ya? Kerodongnya mahal sahabat tani memang. Harganya bisa 100 ribuan. Ini yang mentah, kalau yang udah ini? Udah jadi 5,5 nomor 2. 5,5 nomor 2 ya? A1. Oh, mereknya A1. Iya. Kalau merek lainnya apa Pak? Kalau merek lainnya Rapi. Oh, Rapi. Rapi udah apa? Kalau Rapi ya kita jual 425. 425, lengkap. Tapi yang nomor ya? 4. Yang nomor 4. Oh, nomor 4 ya. Kalau nomor 2? Nomor 2 itu 475. 475, iya iya. Ini ada tembok yang ini nih, sahabat tani. Iya, PVC. Nih, temboknya beda nih, PVC nih, sahabat tani. Iya. Jadi kalau mau buat jemur atau apa dibasahin enak nih. Gak takut lebih awet ya. Lebih awet. Ini fiber nih Pak? Bukan. Atau sama? Kalau bambu itu kan bambu yang gede, ya kan, dijemur, direndam minyak, baru diolah. Jadi kuatnya bagus ya. Lebih kuat ya. Ini kalau ini berapa Pak? Yang PVC? Kalau ini 6,5. 650 sahabat tani PVC ini. Kalau itu kalau pengen di stikerin udah enak nih. Iya. Lebih cakep nih. Namanya dekal. Dekal, di dekal. Siap. Jadi sahabat tani ingat ya, beli burung, sudah beli sangkarnya juga. Baik Pak, kalau gitu terima kasih banyak. Dari mana nih? Maaf, saya dari Jagatani. Jagatani. Siap. Sahabat tani, kita udah keliling di Pasar Pramuka, khususnya di daerah Pasar Burungnya. Di sini juga ada burung apa? Burung celpuk nih. Terus ada anakannya juga nih. Terus ada pap juga. Tuh. Oh, burungnya tuh lucu-lucu. Tapi ingat sahabat tani, kalau mau beli pastiin burung itu bukan satwa liar yang dilindungi, karena harus ada surat-suratnya tuh. Kalau enggak, memelihara hewan-hewan yang dilindungi itu berbahaya dan bisa dipenjara. Ya, ingat sahabat tani ya. Sampai jumpa lagi dan salam sahabat tani.